Pemirsa, Ketua DPRD Buleleng periode 1999-2004, Nyoman Sudarmaje Duniaji, tutup usia pada umur 67 tahun. Kader PDI Perjuangan tersebut dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosis terakhir mengalami stroke dan diabetes mellitus sejak belasan tahun silam. Beginilah kondisi rumah duka di kawasan desa Bubunan Kecamatan Sririt Buleleng Selasa pagi 6 Desember 2022. Tampak sejumlah karangan bunga dari kerabat menghiasi halaman rumah mantan ketua DPRD Buleleng satu periode ini. Kader PD Perjuangan ini memang sejak 3 tahun terakhir cukup sering keluar masuk rumah sakit. Penyakit diabetes mellitus yang dideritanya sejak tahun 2010 lalu sering kambuh. Sempat dirawat di rumah sakit Balimed Buleleng. Mantan Ketua KONI Buleleng periode 2000-2004 ini akhirnya dirujuk ke RSUD Buleleng karena didiagnosis mengalami stroke batang otak. Namun karena kondisinya terus melemah, Sudarmaje tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis Minggu 4 Desember lalu. Kepergian Sudarmaje pun membawa banyak kenangan bagi keluarganya, terutama istrinya Luh Partini dan kelima orang putra-putrinya. Sudarmaje dikenang sebagai tokoh politik dan kader militan PDI Perjuangan. Nyesel tidak banyak meluangkan waktu sama Bapak. Karena nggak tahu ini saat-saat terakhirnya beliau. Cuma berharap bisa lebih banyak ngurusi Bapak sebelumnya. Kita belum ada juga anak-anaknya yang bisa melanjutkan cita-citanya Bapak. Jadi Bapak sakitnya apa? Sakitnya udah lama. Diabetes pertama. Hipertensi udah lama sih sakitnya. Tapi terus pulang pergi rumah sakit ya? Iya, sudah bolak-balik ke rumah sakit berapa tahun. Akhirnya berpulang tanggal 4 Desember kemarin di rumah sakit umum Buleleng. Jenazah Sudarmaje disemayamkan di rumah duka di desa Bubunan hingga upacara pengabenan digelar Sukrawage Warigo Jumat 9 Desember 2022. Komang Yuda, Bali TV.